kamu pulang langsung packing loh. Iya, langsung packing, abis itu langsung nyetir kan ke Semarang. Aku bilang sama dia, dia tetap harus packing sendiri, urus semua sendiri. Mudah-mudahan semuanya lancar, kuliah JL juga lancar. Lagi di Lumiere menikmati hot chocolate, udah mendung nih. Aduh enak banget. Aku bisa bayangin kalau aku lagi bete di atas, ini aku bener. Mau meeting tinggal di bawah, aku minum hot chocolate, habis marah sama Rida, pengen lempar gelas ke Rida. Aku gak pernah lempar gelas loh. Atau gak ngeliat tim Lumiere kerja ya Bun ya, main blender. Nah, ini pakai roti. Roti manis lapis. Oh, lapis. Cocok banget ya? Roti lapis. Roti lapis kita yang manis di sisir. Lapis cowel. Di cowel yang di cowel gitu. Ada tapi itu udah oke kan? Enak banget. Parah kan? Kak Dinda. Cik. Dia good job, ah. Ya, ya, nanti pokoknya sebelum pembukaan kita semua kumpul, aku brief per menu tuh cara minumnya, cara makannya ya. Oke, Bu Nia. Kita akan acaranya pernikahan adik Govinda. Akhirnya adik nikah. Terus lucunya kita hampir kelewatan gara-gara Mas Anang lupa. Jadi akhirnya untung aku ingat. Oke, let's go guys. Thank you.
bagus banget Bun, the good. Harus kesini Bun, kalau next holiday. Itu di mana? Di Paris. Kita belum pernah. Udah, cuman kayak nggak ke yang kesininya gitu loh. Bagus ya Bun. Makan terus. Pamer ya Bun ya. Makan terus dong. Makan mulu. Mau menjel ini ngopi mulu. Mau menjel. Makan es krim. Sama kayak bunda, parah kamu Sarah. Parah kamu katanya. Oke bunda. Kita juga suka. Nikmatnya, masya Allah. Bunda lagi pusing nih nyari tempat kamu buat kuliah apa apartemen. Dari kemarin? Iya, lagi ada beberapa tempat pilihan lain yang mau jadi pertimbangan. Oh. Kamu pulang langsung packing loh. Iya langsung packing, abis itu langsung nyetir kan ke Semarang. Ya udah. Terus mereka kapan di Paris? Hari ini pulang. Halo, enaknya ya. Tambah cantik loh dia. Oh. Eh itu papa ditinggal gak marah dia? Ya orang dia satu hari penuh tuh ada jadwal. Sudah terlihat ya, sudah pagi ketemu dokter, olahraga, makan, terus ketemu lagi dengan pelatihnya, jadi sampai sore. Bisa lari dia udah tuh. Iya, udah bisa jalan. Udah bisa enak, iya Jill bilang. Nanti dia pulang iya, ke, ikut ke Bali pulang kan? Iya, September, habis ulang tahunnya mama. Oke, okay. Have fun ya. Kamu pulang ke Jerman kapan? Hari ini dia coklatnya ada loh ya. Iya ini mau Swiss bentar. Yang banyak loh. Mas Swiss ini mau beli. Kakak juga pada mau ya. Ya. Oke, okay, have fun. Take care. Bye Sarah. Salam buat Kevin sama Cynthia. Okay. Bye, love you. Iya guys, jadi kita tuh kangen banget sama Jiel, tapi Jiel tuh kayak udah tahu semua pasti diurus sama bunda udah dia. Tapi enggak, aku bilang sama dia tetap harus packing sendiri, urus semua sendiri. Dan mau nikah juga kan, jadi cuma memang Jiel harus lagi nyari dia maunya apartemen yang satu yang enggak usah yang gede, enggak usah gede yang kecil aja karena kan serem juga katanya dia sendirian, bukan serem. Itu takut kalau misalnya takut hantu dia tuh. Karena biasa sama kita kan rame di rumah. Ini harus setahun sendiri, tapi kan pulang pergi juga dia bawa mobilnya ke sana nanti. Jadi ketemu sama aku di tengah. Terus nanti kita sama-sama ke Surabaya. Pas kebetulan aku ada ujian kualifikasi minggu depan, jadi aku ujian kualifikasi. Terus nganter dia, terus kita cek beberapa tempat dulu buat dia. Terus aku langsung pulang lagi karena ada acara lagi kan. Jadi benar-benar sat-set banget nih kita. Tapi ya mudah-mudahan semuanya lancar, kuliah JL juga lancar. Dan ya ini pengalaman lagi ya sebelum benar-benar nanti dia nikah. Ini yang kedua nih, waktu kemarin kan di Malang beberapa bulan. Terus di Surabaya nih beberapa bulan juga. Sepi ya, nggak ada Kak Jiel? Iya. 10 hari tadi loh. Malam kan kita baru telepon Kak Jiel. Masa? Aku doang sih. Kamu kangen? Iya, Kak Jiel telepon, habis aku angkat. Habis itu aku yang telepon lagi balik. Kangen nggak? Angkat, kangen. Oh. Seru, Kak Jiel lagi di mana? Kalau ada deket pada chaos mulu. Emang gitu ya di kakak tuh ya? Iya. Iya. Ngejitek, Kak.
Ah, ini susah. Ah, itu kan bisa dimakan. Ih, Arsya, pagi-pagi aku kasih tahu, itu insulin spike namanya. Insulin spike itu gulanya naik ya? Gak boleh. Jadi gula itu dimakannya saat terakhir, as a dessert. Jadi pagi kamu makan harus yang sayur dulu, protein dulu. Jadi sarapan orang yang makannya roti pakai coklat apa tuh, itu anak-anak jadi dia nanti takutnya kamu jadi diabetes ya. Itu bikin insulin spike sayang. Ayo. Kemarin lagi di... Iya lagi dibahas banget sayang. Enak, boleh jadi gini, eat it as a dessert. Jadi kamu pertama makannya sarapannya yang sarapan bener dulu, the real food dulu. Nanti kalau pengen abis itu makan manis boleh. Ini belajar deh. Ayo, ah. Ayo lagi. Eh kak, makanya dia udah tuh langsing soalnya dia gerak melulu. Lama-lama jago loh kak, belajar terus sayang. Lancar kayak zaman aku SD. Iya kalau anak sekarang mana main kareteng. Zaman kita dulu ya mainnya ke orang-orangan, karet, mana ada gadget. Makanya anak-anakku gak boleh gadget, ayo. Seminggu sekali aja. Eh Kasti, di sini ada nggak ya tempat Kasti nggak? Iya bisa, tapi takut kena rumah orang lo dimarahin. Ya Mar, kamu lah berapa? Udah 28. Apa harapannya Mar? Di umur 28. Masih banyak pak harapannya belum tercapai. Atau banyak umur, sehat selalu. Amin. Apapun doanya terkabul di tahun ini. Amin. Ya, ya, sabar-sabar sama aku. Udah pasti kan. Sama Uteng juga. Temal udah teman ribut tiap hari kak. Ya Ramar, semoga kamu udah punya pacar belum? Udah. Oh pernah kasih tahu kita ya? Nenek tahu. Aku pacar aja lu Mar. Udah setahun. Kok gua enggak tahu ya kapan lu teleponan? Kita kan jarang teleponan, Kak. Tapi jarang ketemu dong. Kemarin dia datang surprisein, Kak. Oh. Bareng adekku kemarin. Orang mana sih? Orang Sumba juga. Cocok lah. Ya semoga secepatnya ya. Amin. Kakak juga ya. Oke, makasih kak. Oke Mar, panjang umur ya Mar. Yuk, sehat-sehat ya. Hati-hati.